nya yang kotor dan ternyata ada bocor juga. Nah, untuk mengatasi Ani di channel Dika AutoCare. Kali ini Dika AutoCare lagi kedatangan mobil All New Pajero dengan keluhan AC-nya ini tidak dingin dan ada bunyi berdesis. Nah, kira-kira itu karena kenapa ya? Nah, tadi juga aku udah laporan ke teknisi untuk dibantu cek. Nah, sekarang dia juga lagi pengecekan. Nah, kalau kalian pengen tahu itu problemnya karena kenapa, yuk langsung aja kita lihat. Let's go. Walaupun hilang kenangan ini, lakukan senyama nanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Seribu cara telah ku coba, menggebu mata di dinding. Hidupku seandainya aku tahu, kau lagi di sini.
dilakukan pemeriksaan sekaligus dilakukan pekerjaannya sama teknisi kami. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata itu yang menyebabkan dia bau tidak sedap dan ada suara berdesis itu dari evaporatornya yang kotor dan ternyata ada bocor juga. Nah, untuk mengatasi itu, tadi kita lakukan pergantian di bagian evapnya. Evapnya juga tadi udah dilakukan pemasangan, jadi AC-nya sekarang udah wangi guys, udah fresh juga dan dia tidak ada bunyi berdesis lagi. Ya pastinya sudah normal. Nah, untuk kalian-kalian yang mau servis di Kaltocare itu boleh banget ya guys. Mau langsung datang boleh, mau booking dulu juga boleh, atau mau tanya-tanya dulu di WhatsApp juga boleh ya guys. Nanti nomornya ada di bawah ini, kalian bisa lihat. Oke, nah cukup sekian channel kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye.